Baru makan. Hari ini sangatlah sibuk dari pagi, jam 7 pagi. Kalian udah makan belum? Macet banget hari ini, guys. Jadi tadi habis dari laut, buang abu sama lempar bunga-bunga gitu. Tadi habis dari tempat kremasi, terus dari kremasi terus ke laut buat. Terus sekarang lagi makan keluarga. Rame ya? Makan sama keluarga, guys. Kok makan keluarga sih? Siapa yang bilang makan keluarga, astaga? Tadi aku bilang makan sama keluarga, guys. Aku nggak bilang makan keluarga, astaga. Bisa kamu mah?
udah berapa piring. Di sini nggak hitung piring sih guys, hitung berapa banyak kita makan. Jadi nggak hitung makannya itu dari berapa piring gitu. Tidak teater kah? Tidak, minggu ini aku nggak teater dulu. Nggak ada jadwal teater. Tambah terus. Ini kesukaan Wipo. Wipo dari tadi nanya ini. Ada udang rebus. Cabe, ada cabe. Ini cabe. Belum makan udang semua. Dia bukannya habis berapa piring lagi, berapa bakul. Sembarangan ngomong, baru satu mangkok nasi, nasinya aja dikit. Ini meja semua makanan masih sisa, dia ngabisin. Aku makan udang dulu guys, mau kopek udang. Kopekin. Nah, lewat kopekin. Yeay, dikopekin lagi. Nih udang. Dikopekin mami hari ini.我也不知道是男的，包了以后我想再给男的呀。不是，阿伯出来。哦。怎么？只尾部。哎呦，你看那个小孩子。这个是。全部拉出来了。刚刚妈妈也只看住而已，没有去管。如果不小心吃下去，惨了。怕杀到。那我已经没有顾他，有很多肉。烧啊烧啊！要帮你吹。 Subtitle apa itu? Enggak. Lagi di mana, lagi makan bersama keluarga. Ayo hengen oh, susah. Betulnya, ini kan di jam lewat hen, mana sih oh? Ini sih tahu tahu lah. Ya, ini saya mau jang zuo, yo biao da. Mana sih oh, wah, hen hou hui zuo dai zhi bian lei. Redeem code Genshin emang udah ada? Gue wangi ya, tadi saya nak Pokemon ah. Aden udang. 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 Eh udang. Siapa yang makan sih?
berasa nonton film Jackie Chan. Astaga, kok gitu? Astaga tuh kan sampai mami udangnya loncat. Udangnya belum mati. Udangnya hidup lagi. Kakak sih bilang kayak nonton Jackie Chan. Kaget. Hei aman. Hei cepat. Ya. Udangnya hidup lagi, guys. Ingat nggak dulu kita mancing udang di tambak? Enggak. Lagi masih kecil. Nggak ingat. Kita kan sering pergi mancing udang. Nggak ingat. Oh iya, lu nggak ingat. Mami keluarin ya fotonya ya. Enggak. Ya mami keluarin ya, share di Twitter ya. Enggak. Jangan. Masih bocah. Ambil fotonya enggak ingat. Bocahnya jelek. Ayo langsung mah. Ayo. Kau tak bermu kan cai kan? Kan cai nak ke ni ya, ayi tak bermu. Saya tu. Betty. Cai Singapura. Ben, 他讲你有点像韩国人。哦，当然啦。Ada yang GR, dia bilang mukanya mirip orang Korea. Orang mirip, yang semua. Mirip orang Korea kata mami punya temen. Orang mirip Malaysia. Mirip orang Korea. Orang mirip Malaysia. Korea. Enggak, mirip Jepang. GR artinya apa? Gladi Resik. Ayo, ayo. Hah, ayo semua. Udah selesai kah makannya? Udah, cuman pas udah selesai nambah lagi pesen menu baru sama omnya sharing gitu. Siapa yang bayar? Om kepala keluarga. Tukeran mami. Boleh? Dikit-dikit. Ini saya kira-kira. 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 Ini saya kira
外婆最多垃圾的、欸、你最多 tissue 的恐怖太多 tissue 了我用太多 tissue 了Tadi habis dari kremasi guys, kremasi abangnya nenek Salin. Terus buang abu tulang. Terus sekarang lagi makan malam sama keluarga gitu. Tapi sebenarnya gak rame kok, cuman. Emang keluarga Salin suaranya gede-gede, kenceng-kenceng semua kalau ngomong. Jadi terdengar rame. Padahal enggak sih, enggak rame kok. Keluarga Salin bawel semua kayak mami. Ngomongnya suka kenceng juga. Begitulah. Salim mana bawel? Saking asik ngobrol jadi kenceng, iya kan benar. Padahal gak terlalu, enggak sih, ini gak banyak sih, cuman semuanya kenceng kalau ngomong. Kalau nggak rame nggak asik. Enggak sih, Selly nggak suka rame sih. Saking ramainya disangka banyakan. Iya, makanya. Selinis kapan mabar pusreng? Ikut dong tuh kak, ada yang mau ikut. Kak Frendy itu. Tank 6.000 match gak apa-apa kan, astaga Salin tank gak sampai berapa ratus ya, gak sampai 500 kalau Salin 6.000 berarti udah main lama dong. Dikira manggil Salin ternyata ya begitulah. Thank you.
mau nyunat nanti. Pernah main MLBB cuma seminggu, toxic gak kuat, ya begitulah. Makanya lagi jarang main Mobile Legends juga, soalnya toxic, toxic banget. Kadang toxicnya jahat gitu loh guys. Kayak sama cewek pun mereka itu ngomelnya berani banget. Jadi kayak kadang males main. Mending main Pokemon, gak ada yang bisa toxic. Udah gak nyalain di mute tapi nongol di komen, nah itu makanya Selin sempat tuh lagi main terus off komen juga, off yang chat yang grup gitu, jadi biar nggak bisa ngeliat juga kalau lagi main solo. Ini udah berapa menit ya? Astaga. Aku belum makan, kejebak hujan. Hujan di mana? Hati-hati ya, Kak. Iya nih, lagi hujan di mana-mana, jadi macet di mana-mana juga. Tempat Kakak macet kah? Hujannya awet ya, deras banget malah. Kayak gak berhenti-berhenti gitu dari tadi. Ini udah jenis ya? Ini udah jenis ya? Ini Bien go, 不要買我的份哦。 不要買我的份。 Baru makan jam 3, maksudnya kayak yang ongkirnya, yang ongkir makanan itu mahal kah? Di sini tuh banyak anak kecilnya. Mana Selin introvert, gak bisa main sama anak kecil, ya kan? Disamperin terus. Ada.
Astaga, tolong. Tolong. Aku ditarik anak kecil. Oh, baby sister ya. Ini baby sister nih. Baby sister. Baby sister. Gak tau. Masa aku disuruh jadi babysitter sama ini? Tuh. Gue mau beli roti. Yongsin, Yongsin. Yongsin. Oh? Telo sana. Kecil udah bisa Mandarin. Tadi nggak ini sih, nggak ada yang ngomong Mandarin. Di keluarga Selin yang ngomong anak-anak yang bisa ngomong Mandarin cuma aku ya mami. Iya. Sama Koko. Yang generasinya Selin itu yang bisa ngomong Mandarin itu cuma Selin. Generasinya mami, sepupunya mami. Sepupunya mami punya mami. Cuma Selin sama Koko, kalau di antara sepupunya Selin, maksudnya yang sepantaran sama Selin gitu ya, yang segenitas. Apa tadi? Yang kalau di Malaysia yang bisa bahasa Indonesia cuma Selin sama Koko juga. Keluarga. Berarti di sini unik, di sana juga unik itu. Anak aja. Napian. Dadah. Hati-hati Kabet, di sini banyak buaya. Iya, Kabet, hati-hati. Itu Kananda sama Kanana sering kena tuh. Aku ada om, tapi panggilnya ayam. Soalnya dia suka makan ayam katanya. Nggak tahu kenapa panggil ayam. Katanya gara-gara suka makan ayam. Tapi nggak tahu. Jadi aku panggilnya aku ayam. Aku itu kayak panggilan om gitu. Terus ayam. Perpaduan susu dan teh. Tidak. Kau jangan hal-hal. Tidak. Terus aku ada tante. Mirip banget sama aku, guys. Makanya aku gak mirip mami, aku mirip tante aku. Tadi tante yang di... Ini di sini.
juga manggil. Manggil nama, manggil kalian tapi manggil nama dia. Mau video enggak sih? Di Indonesia kena high lo, mau kan kita lo. Hah? Kan saya tahu, jauh tuh. Makanya di sini. Beli? Nek. Beli roti? Gak boleh. Enak aja. Makanya di sini. Beli roti. Beli roti. Bang tuh kalian. Gak mirip ortu tapi mirip sama adik papa. Iya kan? Bagi apa? Berarti saya anak siapa dong? Anak mami dong. Mami, masa aku dibilang anak pungut? Ya, tuh, bisa dibilang anak begitulah. Kirim PM, emang nanti bakal di... di ini sama adminnya. Emang yakin bakal di ini sama adminnya. Titip mami. Anaknya menghilang guys. Handphone ditinggalin begini aja guys. Anaknya di mana guys? Main ditinggal begini handphonenya guys, gimana nih guys? Dia tidak sadar dia masih bicara dengan fansnya, tapi handphonenya ditinggal. Handphonenya dibajak aja ya guys, gimana nih? Seru kan jadi showroom mami? Udah kan? Udah seru kan? Kalau gitu udahan. Astaga.
Kalau gitu aku mau baca podium. Yang nomor satu ada Kades Bagas. Makasih Kades Bagas, jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu tersenyum, dan jangan lupa untuk minum air bening. Terus selanjutnya ada Kak Insan, makasih Kak Insan. Ketiga ada Kak Betnya Selin, makasih Kak Bet, jaga kesehatan juga Kak Bet sama Kak Insan. Terus keempat ada Kak LCKH, kelima ada Kak Adi, keenam ada Kak Rafael, ketujuh ada Kak Hendrik, kedelapan ada Kak Bia, sembilan ada Kak Nanda, kesepuluh ada Kak Mardianu, kesebelas ada Kak Ucup, kedua belas ada Kak Nana, dan ke-13 ada Kak Haci. Makasih semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk, ya begitulah ya, sama ya seperti yang tadi saling ucap. Jadi sampai ketemu lagi, dadah.